underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Persatuan Guru Swasta Indonesia atau PGSI secara resmi mengusulkan kepada KPU Demak agar merealisasikan tes baca Al-Quran bagi calon bupati dan calon wakil bupati. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kita dengar ini juga aduh ya. Kita punya pejabat-pejabat yang di dalam PGSI, Persatuan Guru Swasta Indonesia. Ini kok ya punya usulan seperti itu loh. Ini persatuan guru tuh artinya kan yang duduk di sana kan guru kan. Guru itu kan digugu dan ditiru kan. Nah ini sekarang kok membuat usulan di dalam rangka pilkada Demak ya. Itu bahwa yang bisa lolos untuk jadi calon bupati itu harus dites apakah bisa membaca Al-Quran. Nah kalau mestinya seperti ini ya, kalau nggak bisa baca Al-Quran ya berarti kan nggak lolos kan. Ya nggak? Ya, baca Al-Quran itu kalau bahasa Jawanya itu bisa ngaji. Jadi bahasa sederhananya itu seperti itulah ya. Nah ini apakah sesuai dengan kisi-kisi atau rambu-rambu dari pemerintah Indonesia, negara tercinta kita ini yang dasarnya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Ini guru kok malah punya usul yang seperti ini? Alasannya apa sih Om Bob? Alasannya itu katanya ya, kan Demak itu kan di julukin kota wali. Di mana dulu zaman dulu Demak itu kan banyak wali-wali sana seperti Wali Songo ya. Nah, itu jadi mestinya yang jadi bupati itu ya juga harus seperti itu. Ya, lah syaratnya kalau mau jadi wali atau predikatnya itu tokoh agama yang hebat itu kan mesti harus bisa baca Al-Qur'an. Nah, tapi rupanya guru kita ini lupa. Untuk memimpin itu ya tidak bisa kalau yang dijadikan acuan itu harus bisa baca Al-Quran. Memimpin itu adalah yang dilihat orang ini mempunyai dasar-dasar kepiawaian di dalam memimpin atau tidak. Kalau sekarang syaratnya itu harus bisa baca Al-Quran, berarti bahwa ini yang boleh jadi pemimpin itu ya pasti yang bisa baca Al-Quran alias Muslim, agama Islam. Ya mana ada orang Nasrani bisa baca Al-Quran? Jarang, kecuali dia sekolahnya tuh sekolah agama ya. Itu bisa ya. Terus apa ada orang Buddhis yang baca Al-Quran? Nggak ada. Ya, lah jadi ini ya repot kalau sudah syaratnya seperti ini. Ya ini nggak boleh. Ya, kalau yang dipilih itu adalah guru untuk memberi pelajaran baca Al-Quran, lah itu syaratnya harus yang bisa lolos jadi guru baca Al-Quran adalah yang bisa membaca Al-Quran. Bila perlu orang tersebut memang harus bisa menghafal Al-Quran, atau istilahnya hafiz. Dari ayat pembukaan sampai terakhir, yang istilahnya umum itu kan 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai dengan 30 juz. Itu hafal semua. Lah itu betul, itu karena mau jadi guru ngaji, guru baca Al-Quran. Dan sekarang kan banyak sekali itu ada kursus-kursus ya, untuk baca Al-Quran ya. Lah sekarang kalau sekarang mau cari pemimpin ya jangan, dan jangan sekali lagi jangan pakai syarat yang seperti ini. Apa ini kejadian yang pertama kali Om Bob? Ya rasanya kemarin juga ada kok ya. Itu di universitas terkenal di Gajah Mada ya, itu juga pernah. Syaratnya kalau mau menerima mahasiswa yang dapat beasiswa adalah mereka yang bisa menghafalkan Al-Quran. Itu kita bersyukur karena oleh Menteri Pendidikannya ya bahwa itu sudah tidak diperkenankan. Itu tidak sesuai dengan
asas negara kita. Nah, sekarang ini belum ada setahun kok di Demak ini muncul lagi. Lah ini ya pusing toh. Ya. Gimana? Ya, jadi inilah potret negara kita. Ya, harus kita sadar bahwa kita memang masih banyak kurangnya. Jadi betul-betul hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan dan ditindak dan dipublikasikan agar supaya jangan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.